Sukses dengan satu season sebelumnya, program yang merupakan hasil kerjasama MNC Media dengan Ishimori Production ini akan hadir dengan cerita dan action yang pastinya lebih spektakuler dengan konsep dan nama barunya, Satria Garuda Bima X. Sosok kepahlawanan ini akan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, pertemanan, dan semangat pantang menyerah dalam membela kebenaran kepada anak-anak serta memberikan warna yang berbeda bagi para pecinta Kamen Rider di Indonesia. Dan saya mengundang kita semua untuk mengecek goodie bag yang tadi di depan sudah dibagikan. Boleh dicek di dalam goodie bag ada sebuah kipas Satria Bima X. Satria Garuda Bima X. Boleh diangkat kipasnya? Untuk memastikan bahwa sudah menerima semua ya. Kipasnya, dan sekarang boleh kipasnya ditaruh di hadapan wajah masing-masing. Nah, seperti itu, ditaruh, diletakkan di hadapan wajah masing-masing. Dan kami persilakan dari rekan-rekan untuk mengabadikan momen ini. Silakan, tahan ya. Ayo mungkin aku boleh sambil pos ala Bima gitu. Sambil berdiri, sambil pos seperti Bima. Silakan. Ayo mungkin adek-adek yang di belakang bisa sambil ditunjukin gaya Bimanya kayak apa sih. Gaya Bima kalau habis berubah seperti apa sambil pakai kipasnya. Ya, saya akan dengan hormat mengundang para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama dengan hormat kami undang Bapak Reno R. Barak selaku creator dan eksekutif producer Satria Garuda Bima X. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Reno. Berikutnya dengan hormat kami undang Ibu Kanti Mirdiati selaku managing director RCTI. Silakan Ibu. And now we would like to invite Mr. Daisaku Sonoda as Senior Managing Director Ishimori Production Inc. And next, we'd like to invite Mr. Takuji Motooka as President Director PT ITOCHU Indonesia. Last but not least, please welcome Mr. Masayuki Goto as Marketing Manager PT ITOCHU Indonesia and Producer of Satria Garuda Bima X. Dan langsung saja saya persilakan Bapak Reno Barak selaku creator dan eksekutif producer Satria Garuda Bima X untuk mempresentasikan konsep Satria Garuda Bima X kepada para hadirin sekalian. Silakan Pak Reno. Oke, ini adalah kerjasama dari MNC Media yakni RCTI, televisi free to air terbesar nasional di Indonesia. Dan bekerjasama dengan Ishimori Production adalah kreator dari
seri yang suka dikenal oleh Kamen Rider dan lain-lainnya. Mereka itu suka disebut dengan King of Comics kalau di Jepang. Di sini juga ada PT Itochu Indonesia yang menjadi partner kami untuk menjual hak cipta atau lisensi yang bisa dimasukkan ke produk-produk seperti Bandai, Suzuki, dan lain-lainnya. Saya juga berterima kasih kepada pihak Suzuki dan Bandai yang sudah berpartisipasi di season 1. Terima kasih banyak. Oke, mungkin saya review dulu proyek apa yang sudah kami lakukan di tahun 2013, yakni bulan Juni tanggal 30. Jadi episode Bima Satria Garuda itu episode perdana tanggal 30 Juni, tayang setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi di RCTI, dengan total episode 26 selama 6 bulan, selama 30 menit satu episodenya, dan berakhir di tanggal 22 Desember tahun 2013. Banyak sekali program anak-anak yang tayang di slot yang sama. Saya mengambil contoh ini Bima Redline ya, dengan garis warna merah. Kita mencapai rating yang cukup memuaskan di RCTI. Ini menjadi salah satu program yang salah satu program terbaik di dalam RCTI. Dan ada pun kompetitor lain-lain seperti Dragon Ball, Pokemon, dan juga Kamen Rider. Tapi rating kami di atas mereka. Bima berjalan selama 6 bulan, tetapi Doraemon di garis biru itu sudah 25 tahun. Jadi kita bisa catch up dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena ya tentunya program lokal itu jauh lebih baik daripada program luar. Saya bukan ngomong dari kualitas, tentunya uang mereka juga lebih kencang, kualitas kreatif juga lebih banyak. Tapi intinya ya, masyarakat Indonesia lebih suka lokal. Contohnya, kayak drama-drama yang saya tidak bisa sebutkan di sini, yang sukses banyak di luar negeri, tapi kayak sinetron itu jauh lebih laku di Indonesia. Itu karena konten lokal. Ini share 3 bulan terakhir di Bima. 3 bulan awal lebih bagus, tapi ini kebetulan presentasinya nggak muat. Jadi share yang paling tinggi yang kita capai itu adalah 28,5%. Itu angka yang cukup memuaskan di kita. Thank you, terima kasih. Dengan apa performance average itu sekitar 17% ya, 16,7 dan rating 2,2. Oke. Jadi selama 6 bulan, kalau lihat di atas line merah itu 6 bulan 26 episode kita mencapai mendapat ranking 1 selama 9 kali, sekitar 30% sepertiganya. Dan tentunya ada rerun di hari Sabtu pukul 15.30. Saya consider anak-anak yang tidak bisa nonton di hari Minggu pagi. Kadang ada yang harus ketemu neneknya, harus lari pagi sama bapaknya, harus ke gereja, dan lain-lain. Jadi kita tentunya rerun ya tidak sebaik first run. Tapi kita makanan utamanya ada di first run. Balik lagi, ini hal yang paling penting menurut saya di presentasi saya hari ini. Konsep dari Satria Garuda Bima X atau season sebelumnya Bima Satria Garuda. Kenapa kami membuat program ini? Kita tentunya bukan mau membuat program superhero. Saya itu pertama-tama gatel karena program Indonesia itu udah banyak yang bagus. Rating yang tinggi, yang sudah keluar negeri juga banyak. Tapi jarang sekali yang membawa moral positif kepada masyarakat. Jadi pertama-tama saya mikir mau buat animasi yang berbasis sepak bola, pencak silat, bulu tangkis yang disukai lah anak-anak Indonesia, tapi ternyata booming superhero itu lagi dimakan oleh Marvel dan DC, jadi kita istilahnya ya ngikut ombak. Konsep yang ingin saya tanamkan di program Satria Series ini adalah mengajarkan hal-hal positif seperti kekeluargaan, pertemanan, membela kebenaran, dan agar tidak gampang menyerah untuk meraih impian tersebut. Jadi sebetulnya ini adalah program edukasi yang bentuknya indirect, tapi kebetulan kemasannya adalah superhero. Dan kenapa ya harus dibuat seserius ini? Ya tentunya saya kalau dagang ya harus serius gitu loh. Kalau tanggung-tanggung yang mendingan jangan gitu. Jadi intinya kami memanggil beberapa tim produksi. Kita bergandeng tangan dengan Ishimori Production, perusahaan dari Jepang. Adapun merchandise dari Bandai dan motor dari Suzuki sebagai main sponsor, tapi di balik layar itu ada tim J-Crew dari Jepang, ada beberapa orang yang sudah berpengalaman di serial Tokusatsu ini, internasional dan nasional. Jadi kita ingin memaparkan standar global ya di Bima ini, karena
Alhamdulillah di season 1 itu, kalau tidak di akhir tahun 2014 atau di awal 2015, sudah akan tayang di 4 negara lain di Asia Tenggara. Itu nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Jadi ya lumayan lah ya, Indonesia ada superhero apa nyebrang ke negara sebelah gitu. Not bad. Jadi ini adalah bisnis yang berbasis intellectual property, haki ya, hak cipta. Saya juga membuka mata banyak sekali barang-barang yang dipalsukan, yang itu sebetulnya melanggar hukum. Tapi ya, this is Indonesia, mau diapain. Jadi ini berbasis TV slot built-in atau iklan komersial. Adapun acara off-air, sponsorship yang akan saya paparkan lebih lanjut. Merchandising, global branding yang saya tadi bilang sudah akan ke 4 negara lain. Dan ini dapat meningkatkan product awareness dari popularitas Bima sendiri. Kadang Bima suka main ke sekolah untuk ketemu anak-anak. Kita ingin meningkatkan kreativitas, level kreativitas dari anak-anak Indonesia. Tentunya umur muda, karena mindset yang belum terbentuk itu paling gampang terbentuk. Dan kalau mau dibentuk, mendingan dibentuk dengan hal-hal yang positif. Jadi kami main ke Sekolah Harapan Bangsa. Ini adalah sekolah TK di Pondok Cabe. Ada 240 anak yang hadir, mewarnai, merangkai cerita, menulis, menggambar, dan lain-lainnya. Dan mereka dapat bertemu dengan Bima, salaman, foto, dan melakukan gerakan yang sama dengan Bima. Ini ada anak namanya Alfatira. Dia itu mengalami penyakit namanya thalassemia disease. Thalassemia itu adalah kekurangan imunisasi di sel darah merah. Artinya pubertas dia itu melama, bones, tulangnya melemah, dan umurnya itu tidak panjang. Saya mendapatkan info dari bapaknya sendiri bahwa Fatir ini sangat suka dengan Bima, walaupun dengan uang yang pas-pasan, dia itu membela-belakan untuk membeli barang Bima. Jadi apa yang saya lakukan, saya mengajak Christian Loho atau Ray Brahmasakti sebagai Bima untuk datang, memberi semangat, memberi inspirasi agar dia tidak putus asa bahwa penyakit itu semua datang dari mindset. Kalau memang pikiran kita sehat, insya Allah badan pun ikut. Ini event-event yang kami sudah lakukan. Di sebelah kiri atas itu kita diliput oleh TV nasional di Jepang bahwa ada kerjasama seperti ini. Sebelah kanan atas ada Dasyat. Ada juga event Suzuki launching New Satria yang bentuknya seperti ini. Jakarta Japan Matsuri ini juga salah satu kebanggaan di sebelah sini ya, karena ini adalah koran Nikkei dari Jepang. Biasanya mereka itu meliput berita-berita yang sangat besar dan biasanya tidak berwarna, tapi kami dikasih kesempatan seperti ini. Adapun billboard di dekat airport, dan yang di paling kanan bawah itu anime festival bagi yang suka superhero. Oke, ini saya suka dapat foto-foto di Twitter maupun Facebook bahwa publik itu cukup menyukai Bima. Terima kasih, thanks to Bandai yang sudah memproduksi merchandise-nya. Di season 2 akan variasi mainan akan menambah karena karakter pun dan dunia Bima ini akan saya buka jauh lebih luas ya. Jadi mainan dan interaktivitas juga akan meningkat. Di sini bisa dilihat tidak hanya anak-anak saja market kita, maupun anak yang muda dan dewasa pun menyukai Bima. Oke, saya rangkum sedikit apa yang terjadi di Bima Satria Garuda Season 1. Ini just a click, cuma 1 menit biar yang belum pernah nonton dapat gambaran Bima itu seperti apa. Tolonglah mas. Alasanku kekal di surga.
Reza, ayo kita kalahkan dia sebagai Satria Garuda. Kau masih hidup. Rasputin, masamu sudah berakhir. Jangan. Kira-kira seperti itu. Next. Oke, ini bagian yang seru nih. Jadi kalau mau tepuk tangan, mau teriak silakan. Jadi bebas-bebas aja. Saya juga presentasinya nggak begitu formal. Jadi main cast dari Bima X ini ya tentunya bagi yang suka ya karena namanya sama. Pemeran utamanya juga sama. Christian Loho sebagai Rey Brahma Sakti. Beliau adalah pria muda terpilih mendapatkan batu misterius dari dunia paralel dan berkemampuan menjadi Bima dengan kekuatannya. Dia adalah seorang teknisi, bekerja di bengkel Satria Motors dan memiliki adik kandung bernama Reza Brahma Sakti. Kak Randi Iskandar, pemuda yang menjadi tulang punggung dari keluarga Iskandar dan Brahma Sakti, dia mewarisi harta dari orang tuanya yang sudah tiada dan membuat bengkel bernama Satria Motors di mana Rey Brahma Sakti bekerja di situ. Dia adalah seorang kakak dari kedua keluarga ini, menjadi juga tulang punggung dari keluarganya dan memiliki seorang adik kandung bernama Rena Iskandar. Rena adalah adik kandung dari Randy, dulunya JKT ya, sekarang udah graduate, udah lulus, tapi tetap main di Bima. Dia selalu berasa berutang budi kepada Rey karena telah diselamati beberapa kali dari serangannya. Dia juga mempunyai jiwa yang cukup heroin, tapi tentunya dia adalah gadis biasa, tidak bisa bertarung. Tetapi dia selalu memilih untuk bertarung bersama orang-orang yang disayanginya. Reza Brahma Sakti adalah adik kandung Rey. Dia itu sempat diculik ke dunia paralel oleh Rasputin dan di mana dia diberi kekuatan Black Power Stone yang mendapat dia bisa berubah menjadi Satria Garuda yang bernama Azazel. Rika atau Tata dari JKT48, dia adalah seorang perempuan yang gerak-geriknya misterius. Kita juga tidak jelas maksudnya dia apa di awal episode yang nanti akan mungkin para penonton akan jauh lebih tahu. Dia itu sebetulnya siapa di episode-episode yang akan datang. Dia bekerja sebagai asisten ya, unggul dengan ilmu dan wawasan yang sangat luas di Aksara Corporation, dimiliki oleh keluarga Aksara. Jadi dunia Bima X ini akan kita perluas dengan perkembangannya Power Stones. Di season 1 ada 7 buah Power Stones dan Bima X ini dapat mengendalikan 4 dari 7, yakni warna merah, ungu, biru, dan hijau. Yang sudah dilihat di poster-poster, Bima X bentuknya seperti ini. Dia adalah Satria baru yang bangkit dengan kekuatan Power Stone warna merah atau Flame Mode karena dia bisa bergerak leluasa dengan kekuatan api. Jadi Bima ini dapat berubah formasi menjadi 4, warna biru sebagai Storm Mode, Green atau hijau sebagai Earth, ungu, dan magnetic mode. Tentunya Helios tidak akan lepas dari dia sebagai senjata utamanya dan Helios pun dapat berubah formasi sesuai dengan Power Stone yang dia pakai. Ini desain dari Bima X, mungkin udah banyak yang foto-foto. Bima Storm Mode ini dengan menggunakan Power Stone warna biru, dia bisa menggunakan kekuatan angin dan badai. Tentunya Helios akan berubah dan berfungsi sebagai pedang dua sisi dan juga panah. Bima X Earth Mode akan dapat berubah formasi menggunakan kekuatan bumi dan tanah. Dia itu memiliki force yang destruktif,
karena bisa menggerakkan bumi, dan Helios berfungsi sebagai kapak dengan kekuatan yang luar biasa. Bima X Magnetic Mode adalah formasi yang menggunakan Power Stone warna ungu. Menggunakan kekuatan gelombang magnetic shockwave, dan Helios pun akan berubah menjadi magnetic gun dan bisa memanipulasikan benda-benda logam. Tentunya kita tidak bisa lupakan Satria Garuda yang satu lagi. Dia adalah Satria Garuda menggunakan Black Power Stone. Reza dulu dikenal sebagai Mikhail di dunia lain. Setelah balik ke bumi, dia mengingat namanya lagi. Dia akan bertempur dengan formasi Dark Mode atau Power Stone warna hitam. Oke, sebetulnya saya buka di sini aja ya, mumpung press release dan banyak fans yang sudah datang. Kita akan membawa Satria baru juga nanti di episode yang akan datang. Jadi total ada 3. Tapi intinya saya, salah satu kenapa namanya itu Bima X, mungkin banyak yang mikir, you know, kayak Kamen Rider Black jadi Black RX, itu tidak ada urusannya sama sekali sebetulnya. Itu asumsi saja. Saya namakan X karena yang akan jadi main karakter di sini adalah Bima dan Azazel. Jadi sebetulnya itu cross, kayak ada dua, jadi makanya namanya X. Walaupun nanti ada Satria baru yang akan hadir. New Voodoo, setelah jatuhnya kekuasaan Rasputin, penjahat barunya bernama Black Lord, pemimpin dari dunia paralel yang dulu dikenal sebagai The Black Priest. Dia mengendalikan pasukan dan kuasa yang jauh lebih besar daripada Rasputin, dan dia itu mempunyai 3 anggota yang dipercayai dengan nama Death Phantoms. Jadi Death Phantoms ini adalah 3 anggota tempur milik Black Lord. Mereka diutus untuk melakukan tugas-tugas besar sebagai perwakilannya, dan untuk sehari-harinya mereka menyamar menjadi seorang manusia di bumi, dan anggotanya yang di tengah akan dikenal sebagai Rexor, yang di kanan warna biru Lady Mosa, dan sebelah kiri warna kuning Draconan. Oke, Rexor atau nama samaran Reza Alamsyah, beliau adalah monster yang berubah wujud menjadi seorang menteri pencaharian dan penelitian sumber daya. Tentunya nggak ada ya pemerintah kabinet di RI yang pencaharian kayak ini. Kan ini semua fiksi. Apa maksudnya ya, anak-anak juga tahu. Jadi jangan dilubah ideologinya. Dia itu orang jahat, monster. Jadi sehari-harinya dia manusia. Kalau di planet dunia paralel, semua monster dunia ini akan memakai sebuah jubah bentuknya seperti ini. Waktu dia menghadap Black Lord, pasti memakai jubah warna hitam dan juga monster-monster lainnya. Dan wujud utama Rexor ya, yang di sebelah kanan, dia itu mempunyai, jadi 3 Death Phantoms ini memiliki basis binatang dinosaurus, karena mereka adalah binatang purba dan yang sangat kuat. Next, Lady Mosa atau yang akan dikenal dengan Amnestina Serafin Tina, dia adalah seorang wanita yang menyamar menjadi pemilik usaha batu perhiasan atau jewelry shop. Dia dapat mendapat akses informasi dan penemuan batu alam baru melalui usahanya. Jadi pertama kali ya ada monster. Draconar itu akan dikenal sebagai Chris Ruslan. Dia adalah pemuda yang menyamar sebagai jurnalis. Salah satu dari kalian mungkin memperluas jaringan informasi terbaru di planet bumi. Dia dapat memanipulasi masyarakat dengan memberikan informasi yang menyesatkan. Dia berbasis Pteranodon, dinosaurus yang bisa terbang, yang bentuknya kayak burung. Namanya Topeng Besi atau Iron Mask Reborn. Dia dulunya adalah seorang panglima yang terhormat di kekuasaan Rasputin di dunia paralel, dan dia dicabut nyawanya saat Rasputin tidak memerlukannya lagi. Tetapi sang penguasa baru Black Lord itu melihat potensinya dia dan diberi nyawa baru, dan tentunya yang tadi dilihat di klip sebelum ini, si Iron Mask mengambil nyawa Rasputin dan mendapatkan kekuatan baru. Oke, mumpung lagi di sini, saya ingin sharing sedikit saja bagaimana step-step yang sudah kita ambil untuk memfinalisasikan bentuk Bima X dan ideologi-ideologi lainnya. Next, tentunya ini kerjasama dengan Ishimori dan pihak-pihak lainnya. Bima X tadinya kita mau bikin cukup similar dengan Bima yang pertama,
tapi di kepalanya dia sayapnya nambah dan logonya itu oversized, changernya pun berubah. Tapi menurut kami kesan power up-nya itu tidak begitu kelihatan. Jadi kita coba rubah ke slide berikutnya, lebih ke mekanik dan futuristik. Tapi ini juga gimana gitu. Walaupun bagus ya, tapi tidak sesuai dengan desain yang saya inginkan. Next. Adapun kita ganti ke bentuk yang organik di sebelah kiri, tapi ini mungkin lebih ke superhero untuk orang dewasa ya, karena anak kecil yang organik-organik itu kurang suka. Dan sebelah kanan futuristik, tapi ini kelihatan terlalu feminin, jadi kita cancel. Dan akhirnya, next, kita membuat Bima dengan desain seperti ini. Banyak sekali masukan-masukan, dan ini juga visi saya dari awal untuk mengangkat cultural Indonesia. Kita mengambil desain batik sebagai lining berwarna emas Bima X, dan ini akan ada di semua formasi. Mengangkat kultur Indonesia, saya sekalian buka di sini saja. Penayangan pertama itu di tanggal 7 September kalau nggak salah, di RCTI pukul 8.30, durasinya selama 1 jam. Ini adalah transisi dari Bima Satria Garuda ke Satria Garuda Bima X. Monster yang akan keluar adalah monster Komodo di sebelah kiri. Ini adalah binatang langka yang hanya ada di Indonesia. Saya juga kemarin baru main ke Pulau Komodo, katanya tinggal ada 300 spesies kalau tidak salah. Jadi ini binatang yang sangat harus dihargai, dan mungkin dengan ditayangkannya acara Bima di 4 negara, ini juga akan mengangkat suatu budaya Indonesia. Adapun monster-monster lain, saya tidak sempat untuk taruh semua ini, tapi contoh kayak bunga rafflesia yang di sebelah, yang di tengah warna merah, itu pun salah satu plantasi yang ada di negara Asia Tenggara saja, jadi itu juga saya angkat. Dan ada juga sebelah kanan, itu isopod ya. Sebetulnya nggak ada Indonesianya sama sekali sih, tapi menurut saya rada keren. Oke, presentasi dari saya cukup segitu saja. Jangan lupa tanggal 7 September tahun 2014, on air perdana Satria Garuda Bima X, hari Minggu 8.30. Ini durasi pertama akan 1 jam, dan tanggal 14 minggu depannya lagi akan 30 menit selama 50 episode. Jadi 1 tahun mendatang, adik-adik sekalian bisa menikmatkan acara Satria Garuda Bima X. Terima kasih banyak, silakan saksikan, nanti akan ada trailer dari season 2 dan action show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karin untuk presentasinya. Yang pertama kita panggil Christian Loho, pemeran Bima X atau Rey Brahma Sakti. Berikutnya kita panggilkan Rehan Febrian sebagai Randy Iskandar. Berikutnya Aditya Al-Khatiri sebagai Reza Brahma Sakti. Stella Cornelia sebagai Rena Iskandar. Last but not least, Tata JKT48 sebagai Rika. Tapi semuanya sabar, sebelum kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol dengan kelima pemeran Satria Garuda 5X ini, terlebih dahulu kami persilakan kepada Ibu Kanti Mirdiati selaku Managing Director RCTI untuk menyampaikan speech-nya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar saja, karena saya tahu teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik pasti nggak sabar ingin berbincang dengan para bintang ya. Dan nanti jangan lupa di akhir ini ada action show-nya ya, akan terus sekali, dan juga trailer dari Bima X yang baru. Untuk pihak RCTI sendiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Renusa Ishimori Production Ikonchu atas kerjasamanya dan atas jerih payahnya, sehingga selain Bima Satria Garuda Season 1, kami sekarang juga akan mempunyai dan menayangkan Bima Satria Garuda Season 2, yaitu Bima X. RCTI sangat-sangat excited, dan kami telah menentukan jam tayangnya yang seperti tadi dikatakan oleh Renusan, bahwa akan tayang perdana di tanggal 7 September
Sebenarnya semuanya 52 episode, tapi di, khusus di episode pertama kami akan menayangkan selama 1 jam. Dari saya sendiri itu saja, terima kasih banyak untuk kerjasama semua yang terlibat di sini. Dan kami juga sudah melihat perencanaan yang sangat matang di Bima X atau Bima Season 2 ini. Semuanya jauh lebih sempurna dari yang terdahulu, baik skenario, penulisan skrip dan lain sebagainya. Kami pun sama dengan pemirsa yang lain menunggu saatnya launching Bima X di RCTI tanggal 7 September 2014 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kantin Mirdiati. And next I'd like to present Mr. Daisaku Sonoda as Senior Managing Director Ishimori Production Inc. to deliver the speech. ご紹介いただきました Ishimori Pro 専務取締役の Sonoda です。Perkenalkan saya Sonoda Senior Managing Director dari Ishimori Production. まずは昨年のビマに続きビマ X という壮大なプロジェクトに参加させていただき、レイノさんをはじめとする RCTI、そして制作に携わるすべての方に敬意を表します。Pertama-tama, kami sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam proyek yang sangat besar, yaitu Bima X, yang merupakan kelanjutan dari Bima tahun lalu. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Reno, RCTI, serta semua pihak yang terlibat dalam produksi ini. Bima X は Ishimori Pro が持っているすべてのリソースをストーリー、そしてキャラクターデザインにつぎ込みました。Ishimori Production telah mencurahkan seluruh research yang dimiliki untuk membuat cerita serta desain karakter Bima X. 詳細は見てのお楽しみと期待させていただきますが、untuk lebih jelasnya dapat dinikmati ketika menonton penayangannya. Indonesia 生まれのヒーローとして鮮烈に語り継がれる作品になってくれるものと確信しております。Kami percaya ini akan menjadi karya superhero yang lahir di Indonesia yang nantinya akan diceritakan dari generasi ke generasi secara jelas. ご期待をいただけたらと思います。Silakan nantikan penayangannya. Terima kasih banyak. And next, I'd like to present Mr. Takuji Motoka to deliver the speech as well. お願いします。Selamat siang.皆さんこんにちは。伊藤忠インドネシア会社社長の元岡でございます。名前は元岡、sebagai presiden direktur PT Itochu Indonesia。まずは昨年立ち上げましたビマサトリアガルーダが皆様のお力添えによって無事盛況に放送終了することができ、また多くの方々よりご支援いただいたことに心から感謝を申し上げます。Pertama-tama, saya ingin menyampaikan perhargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak atas peluncuran Bima Satria Garuda tahun lalu, sehingga berjalan dengan baik dan sukses. Mata Bima ga Indonesia no minasama nomi narazu, kokugai kara mo chūmoku, ōen itadaketeru koto wo sarani ureshiku omotte orimasu. Selain itu, kami sangat senang sekali karena ternyata dukungan untuk Bima bukan saja dari Indonesia, namun juga dari luar negeri. 昨年12月に開催されました日本 ASEAN 特別首脳会議にて、日本の総理大臣安倍首相が日本と ASEAN 各国との協力関係についてスピーチされました。Pada saat pertemuan KTT ASEAN Komemoratif Jepang, San Komemoratif Summit ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun lalu.Perdana Menteri Jepang yaitu Perdana Menteri Abe berpidato mengenai kerjasama negara-negara ASEAN dan Jepang. その中で、今年からインドネシアの子どもたちの新しいヒーローが加わりましたと発言されています。Dalam pidatonya, antara lain menyatakan bahwa tahun ini pahlawan baru anak-anak Indonesia telah bertambah.これはまさにビーマが日本とインドネシアの架け橋となり。インドネシアの子どもたちに希望を与えることができたとおっしゃっているものです。yaitu adalah Bima dan mengatakan bahwa Bima mampu menjembatani antara Jepang dan Indonesia dan dapat mewujudkan harapan baik bagi anak-anak Indonesia. 伊藤忠商事はインドネシアにてすでに60年以上ビジネスを続けてきております。kami Itochu sudah menjalankan bisnis di Indonesia sejak 60 tahun yang lalu.
この度新たに始まるBIMAXを通じてこれからもさらに日本とインドネシアをつなぐ新たなビジネスをそして文化を皆さんと共に築いていきたいと思っております。 Dan kali ini dengan dimulainya BIMAX dari sekarang dan selanjutnya, kami berharap agar terjalin semakin baik hubungan bisnis dan budaya antara Jepang dan Indonesia. これからも引き続きBIMAシリーズの応援どうぞよろしくお願いいたします。 Silakan nantikan untuk seri BIMA selanjutnya dan mohon dukungannya. Terima kasih banyak. ありがとうございました. Terima kasih banyak. Terima kasih Motoka-san. Dan berikutnya kami persilakan Mr. Masayuki Goto as Marketing Manager PT ITOCHU Indonesia and Producer of Satria Garuda BIMA X to deliver the speech. Terima Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kedatangannya. Kenalkan, nama saya Goto dari PT ITOCHU Indonesia. Di BIMA Project ini, saya adalah Master Licensee dan Producer BIMA X. Saya dan Pak Reno sudah lama bekerja sama dari awal Project ini, sejak 3 tahun yang lalu. Dan saya senang sekali karena BIMA Season 1 bisa sukses dan disukai banyak teman-teman di Indonesia. Lalu, saya ucapkan terima kasih berkat dukungan Anda semua. Proyek ini bisa terus berjalan sampai season 2, yaitu BIMAX. Kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit mengenai kolaborasi dalam BIMA Project ini. Ada 3 pihak di berkolaborasi dalam proyek ini, ada RJTI, Ishimori Production, dan ITOCHU. RCTI memproduksi dan menyiarkan TV series BIMA. Kemudian Ishimori Production membuat desain dan cerita BIMA. Lalu ITOCHU memberi support kepada RCTI dan Ishimori Production lewat business planning dan master licensee BIMA X. Di BIMA X ini, kami sudah mendapat support dari beberapa pihak juga. Contohnya Suzuki dan Bandai. Suzuki mendapatkan hak untuk menggunakan BIMA X secara eksklusif untuk motor dan mobil. Bandai mendapatkan hak untuk secara eksklusif untuk mainan. Melalui BIMA X, kami harap memperbesar licensing bisnis di Indonesia. Jadi, kami harap kami bisa bekerja sama dengan banyak perusahaan lain seperti makanan ringan, minuman ringan, tas, kartu kredit, dan lain-lain. Jika ada yang tertarik, silakan hubungi alamat email berikut ini. Semoga kami bisa lebih mempopulerkan BIMA X lewat licensing bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Untuk persiapannya, untuk saat ini sih BIMA X tidak seperti yang season pertama ya, waktu BIMA Satria Garuda. Karena peran dan karakter kita pemain masih sama. Jadi paling persiapannya untuk di action, jadi kita ada latihan koreo untuk di syutingnya nanti. Itu aja sih persiapannya. Terus untuk tantangannya, karena ini film action, jadi tantangannya lumayan berat di fighting-fightingnya, di lokasi syutingnya. Itu yang jadi tantangan buat kami pemain. Dan juga tantangan berikutnya di bagaimana saya menjadi sosok BIMA yang didolakan anak-anak. Jadi harus menjaga image sebagai BIMA supaya anak-anak juga gak kecewa gitu sebagai BIMA. Itu aja sih tantangan untuk saya, terima kasih. Terima kasih Christian Loho. Kalau dari kalian Febrian, seperti apa nih ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin persiapannya untuk mengembalikan hubungan karakter ke pemain
yang lain seperti saya ke Rena, itu Arena adik saya, ke Christian Loho, ke Tata, ke Adit. Jadi mengembalikan seperti ke season 1. Terus bekerja sama lagi dengan beberapa anggota keluarga baru di Bima Satria Garuda ini. Yang kedua, Bima X, krunya jadi beradaptasi lagi. Terus punya tanggung jawab untuk memberikan yang lebih baik dari season 1. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Rehan Febrian. Kalau perbedaannya sih mungkin gak terlalu beda banget ya dari season 1, tetap sama. Cuma bedanya di karakter kita masing-masing, kita lebih beda dari season 1 karena kita lebih dewasa. Pasti yang jadi karakter action-nya pun jadi lebih agak berat daripada yang kemarin-kemarin. Pokoknya kalau mau tahu lebih lanjutnya, kalian semua harus nonton Bima X. Ya. Terima kasih. Perannya masih sama kayak season pertama dan mungkin lebih dewasa lagi dan tetap jadi adiknya apa? Kak Ray dan Kak Randi. Dan dulu kalau syuting mungkin kebanyakan cowok semua, cuman kalau season 2 udah banyak gitu ceweknya ya, jadi ada temen gitu. Terima kasih. Halo semuanya, aku Tata dari JKT48. Di sini aku perannya sebagai Rika, ya itu wanita misterius. Ini aku baru ikut season kedua. Kesannya ya apa ya? Mungkin kedepannya aku punya tantangan baru yang lebih berat daripada sebelumnya. Jadi aku harus lebih banyak belajar dari kakak-kakak yang udah ikut season 1. Ya kedepannya sih semoga aku bisa mengikuti jejak kakak-kakak yang udah ikut season 1. Terima kasih. Bima Satria Garuda. Satria Garuda. Bima. Kau harus membunuh Bima. Ambil power stone. Dunia paralel. Suatu dimensi yang berbeda dengan bumi. Dunia di bawah kekuasaan kerajaan Fudo. Rasputin sang raja berusaha menguasai bumi dengan menciptakan berbagai monster. Namun seorang Satria Garuda dengan penuh keberanian menghalau serangan Rasputin. Bahkan senjata terkuat Rasputin, Grand Gator, dapat dikalahkan dengan kekuatannya. Perdamaian di bumi kembali tercipta karena munculnya Satria Garuda Bima. Tetapi kekuatan gelap kembali menyelimuti bumi. Bawa prahara terbesar, Death Phantom. Tunggu! Kami tidak akan biarkan kalian menguasai bumi! Aku juga! Aku juga! Karena kami adalah Satria Garuda! Yeah.
Satria Garuda. Azazel. Habisi mereka. Taranis. Taranis. Raga. Hello. Yeah.
semakin dekat. Apapun yang terjadi, dengan kekuatan kami, kami akan melindungi dunia ini. Aku adalah Satria Garuda. Azazel. Satria Garuda. Bima X. Baik, cukup terima kasih kepada Bima X dan Azazel. Boleh kembali ke belakang panggung. Senyum, senyum. Boleh kembali menjadi Christian Goho dan Aditya Alkatiri. Terima kasih juga kepada para rekan-rekan media yang telah mengabadikan momen ini. Kami persilakan untuk kembali.